tapi udah. Iya. Ritri Albo Biagesha. Bukan Ritri Waru. Late game seperti ini, itu adalah explainer. Yep. Kayaknya ini pertarungan di Lord lagi nih, terakhir nih. Pertarungan di Lord CRRQ masih warin sih guys ya. Sekarang bedanya adalah, masih bisa warin sih. Masih ada satu altar tarik dimiliki oleh Arachiosi, tapi tidak untuk Aura Fire. Wave minion bisa aja diantarkan perlahan. Akankah mereka sadar kehadiran dari... Aduh, tapi gak bisa ini, harus war di Lord dulu sih. War di Lord, ayo guys! Lordnya, guys! Bantai, ayo bert, oke, cakep banget kabuki ya, mati ya guys ya. Fluffy mati, Fluffy mati juga, oh nice. Anjing comeback co, aku bener-bener comeback co, anjing. Yes. Hingga naganya tidak bisa mengeluarkan lagi sempuran api yang begitu besar. Oh, gila comeback banget. Masih tersisa Godiva sendiri dan Warpal diciptakan dari Arachiosi dan gila. Untuk Arachiosi, Aura Fire. Wah gila, GG banget tai. Flower bracket dengan permainan yang sangat dramatis. Cukup unggul. Aura Fire. Akhirnya yang harus merelakan game yang kelima. Unggul di early game. Hampir berhasil. Sekali lagi kongrat buat RRQ. Luar biasa guys, luar biasa ya guys ya. Di kali ini. Dan reverse sweep. Ayo, peluk aja lu guys. Kita yang pertama 2-0 menjadi 3-2. Aura turun ke lower ya guys ya. Gila, dibalik, bisa dibalik yang gitu guys sama RRQ. Sakti anjing. Ini dia. Sorak-sorai dari para kingdom. Gila, merayakan kemenangan di mana RRQ Hoshi. Ngebak. Kita lihat di sini guys ya, sebentar lagi guys ya, ini dia fight. Ini fight penentuan ini guys, udah kayak gini. Wih, kalau nggak dikasih balik bisa end nggak sih? Wih, bahaya banget nih. Albert, lihat retrinya. Gila. Skylar mati, coba Kabuki. Gila itu sih. Kabuki double kill bro. Oke, menang RRQ. Menang harusnya, menang RRQ ini. Udah guys, GG RRQ bro. Hah? Albok marah co, retri dicengin. Gila. Ulti dong. Oh gak ada, Vesa kira gak ada ulti. Wah mentalnya breakdance sih guys, mental. Mentalnya udah kena guys ini guys ya, Aura ya, GG RRQ, final upper bracket. Gila, cumbak guys, cumbak. Dari kemarin guys ya, mainnya 5 game guys ya, kecuali Rebellion ya guys ya. Gila, ngeri banget bro. Mantap RRQ, keren. Mentality guys ya. Mentalnya sih kuat banget sih, RRQ guys ya. 3-2 guys. GG. Lu di cutting lu mati. Kalau lu bikin damage. Jadi lu bisa ngusir mereka ya. Ngusir damage dealernya. Kalau ini kan kurang. Nah, SM-nya aja ini udah salah nih. Ke mid. Nah, top lane lagi dia nih habis ini nih. Malah tinggalin Lord. Bisa aja dihantarkan perlahan. Enggak, dia cuek. Mau di end lu, Luffy. Tapi irritate-nya di situ sih. Itu kalau misalnya irritate-nya ke atas bisa itu ya. Mati skillernya. Enggak. Oh iya ya. Mati. Kok tadi masih goyang-goyang, masih nembak-nembak gitu sih? Iya, dia rata tapi oleh Albert. Anjir. R7-nya juga bagus banget di game ini. Fluffy-nya mati. End gak sih? Gila, RRQ gila end. Banget, Chaos. GG. RRQ gila banget. Gila banget. Dari keterpurukan tiba-tiba begini ya. End lah. Anjir. Gila. Comeback. Apaan sih? Bisa KSD play off kayak gini
dia. Guys, ini yang ngerasain pas gue lawan RRQ kemarin, guys. Dejavu. Sumpah dejavu ini. Maksud gue kalau lu pengen menang RRQ, lu menangin dari awal aja. Nggak usah kasih kita harapan menang dua kali, tai. Itu yang gue pesenin. Damn, dejavu bro. Reverse sweep. Wah, gila. Bener Max, prediksi gue. Apa? RRQ menang. Gue juga prediksi AE menang, RRQ turun. RRQ menang dulu gue prediksi, sorry. Tetap aja RRQ Onyx jauh ujung-ujung. Serius lo? Kan kita belum lihat robot. Kamu gak punya robot. Robot potensinya lebih gede dari aura. Robot. Iya, robot jadi the real break horse. Gila, tapi ini well played banget, GG banget dari RRQ. Sebenarnya ini udah lumayan kita kira-kira ya, dia reverse sweep ya. Cuma nggak nyangka matchnya seseru ini, anjir. Mereka berhasil gede banget cok tempatnya cok. Gede banget ya. Mempersulit sang raja untuk melaju. Pelan dilor. Min 7 jantung. Min 7 jantung dari EV cok ini. Sumpah ini kayak tadi lagi sih, nggak lucu sih. Ini kunci kemenangan dari DFV ini cok. Ini lagi lama lagi. Aura di split dong. Atas. Di atas siar 7 sih. Gak mau lanjutin atasnya itu. Atasnya jelek itu, cok. Albok Gesha ngeri banget anjing. Ini thrill ya kayak. Apa sih thrill, guys?
Pemanasan istri. Gigi kelas banget lagi. Terima kasih banyak Pepe Toto. Guys, like dulu ya guys, jangan lupa guys. Thank you Pepe Toto, thank you. Pintu cuci jantung. Ini kunci kemenangan dari YV coy ini. Sumpah ini kita dilihat. Ini kunci kemenangannya di YV ini coy. Lu lihat nih Den ya. Kasih tau Den. Gambar Den. Gambar anak 7 Den. Atasnya jelek ya coy. Bisa diam padahal. Wah mati sekali.